Ya, pemirsa, protes terhadap sikap Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok atas dugaan penistaan agama masih berlanjut di sejumlah daerah. Kali ini puluhan massa dari Hizbut Tahrir Indonesia, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, berunjuk rasa meminta Ahok tetap diproses hukum. Puluhan massa Hizbut Tahrir Indonesia, Kota Waringin Barat, menggelar demo di Bundaran Pasar Indrasari, Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Mereka mengecam aksi Ahok yang dinilai melakukan penistaan ayat suci Al-Quran beberapa waktu lalu. Meski Ahok telah meminta maaf, massa menilai Gubernur DKI Jakarta harus tetap menjalani proses hukum. Ya, saya pikir kalau kita bicara mempidanakan itu kan urusannya kan berurusan dengan aparat penegak hukum ya. Jadi saya pikir ya kita serahkan saja kepada biar aparat penegak hukum yang berbicara, yang mengurus, yang melihat gitu ya kasusnya ya, bahwa ada demo yang untuk meminta pertanggungjawaban atau apapun itu atau ketidaksetujuan ya silakan saja, itu kan bagian dari kebebasan berpendapat, kebebasan untuk berkumpul, kebebasan untuk berserikat, untuk menyatakan ekspresi ya. Saya pikir itu nggak masalah. Yang penting demo ataupun apapun itu namanya tidak melanggar aturan. Ya.